Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi ya guys dengan kami petani Lampung Barat. Nah, di saat cuaca yang ya, sedikit hujan nih guys, ini habis hujan deras dan sekarang lagi tinggal gerimisnya. Nah, ini kami akan mereview ya. Ini buah durian yang insya Allah akan panen di bulan 2 akhir, dan untuk yang masih kecil itu insya Allah di bulan 4 akhir masuk bulan 5 ya. Nah, ini jadi sudah masuk masa tuanya, ada yang sudah dibungkus dengan plastik ya guys, karena untuk menanggulangi adanya hama yaitu tupai. Nah, kali ini saya ditemani bersama anak beliau nih, Pak Rudi. Apa dengan Bang siapa nih? Bang Sandi ya? Bang Sandi. Nah, salah ini siap bawa senapang tuh. Jadi hey, senapang guys yang dibawa dan juga golok Cimande apa ya? Ini yang masuknya nanti ke bulan berapa ya? Perkiraan bulan 5. Ini yang perkiraan bulan 5 ini yang sudah sebesar ini. Partai kedua. Nah, ini partai kedua dan ini partai keberapa ini calonnya ini? Itu partai gugur kayaknya. Enggak bertahan. Sepertinya enggak sih. Oh, ya mudah-mudahan ya bertahan lah nanti. Kemarin buah. Tadi buah lagi. Nah, ini yang buah kedua ya guys, ini buah yang tahun kemarin. Dan ini yang diperkirakan insya Allah nanti bulan 4 masuk bulan 5. Bulan 4 bulan 5 ya. Nah, kita lihat dari sebelah sini. Jadi sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak permohonan maaf ya guys, karena belum bisa menyuguhkan cara perawatan pohon durian ataupun pemupukan ya guys ya, karena waktu yang belum ada kesempatan untuk kami nge-share masalah pemupukan ya. Jadi banyak yang komen tentang pupuk, jika mau panen seperti ini harus dibungkus gini ya. Ini langkah bajing. Langkah untuk menghindari hama tadi ya, bajing. Bajing atau tupai. Atau tupai. Nah. Ini udah tinggal menanti hari. Oke, kita lihat dari sini. Nah. Nih. Perkiraan berapa kilo ini ya? Ini sekitar 5 mungkin. Selebih kayaknya. Selebih. Coba digenggamkan tangan. Di sejajarkan tangan dengan yang biar dia anu genggam. Genggam. Gini. Bukan. Ngepal. Nah, gini om. Oh. Nah, tuh bandingannya guys, kepalanya berkali-kali kepala. Insyaallah. Nah, ini yang insyaallah akan panen di bulan 2 ini ya. Bulan 2 ini. Nah. Soalnya masih muda bener. Sekarang belum ya. Oh, nanti kita lihat ada yang dimakan bajing dagingnya sekarang. Nah, nanti kita lihat yang sudah dimakan bajing ya guys ya. Tuh, kita lihat dagingnya seperti apa nanti. Tendok tadi. Ini sudah 2 kali buah ya? Ini yang batangnya baru sekali. Oh, yang ini baru belajar buah? Baru belajar yang batang. Karena buahnya nggak bareng. Nggak bareng ya. Nggak semua batang langsung buah. Ada yang bahkan belum sama sekali. Jadi yang sudah mau panen kalau di bulan 2 ini semua di plastikin. Di tali ya, di plastikin ya. Kalau tali supaya masaknya dia gantung, nanti kalau dia enggak runtuh ke tanah ya. Plastiknya ini untuk menghindari hama. Jadi yang udah buah-buah lebatnya ini masih seputaran yang sini gitu ya? Iya, seputaran sini. Jadi kak, yang kemarin sebesar ini, jempol-jempol kaki sekarang udah
udah ngelebihin sekepal ya guys. Nih. Udah. Ya. Sekepal lebih. Nah, ini. Ini yang udah dua kali ya. Ya, sekali lagi ya guys, ini kita sedang mereview ya. Berikut menanti runtuhnya buah durian bawor. Ntar ada panggilan masuk, tim aja dulu. Terpotong.